Terima kasih rakan saya Wali Mall dan Mahira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Kita dipertemukan lagi Auda hari ini untuk berkongsi maklumat dan juga satu bahan visual yang kami muatkan ya. Dan cuaca di daerah Tutong saat ini dalam keadaan hujan. Mudah-mudahan segala perancangan ataupun pemanduan kita ini sentiasa dalam keadaan selamatlah dan kita ini semuanya selamat sampai ke destinasi yang dituju. Baiklah, kita akan kongsikan antara maklumat semasa dan hari ini akan di adakan majlis pembukaan rasmi Jubli Emas Sekolah Menengah Muda Hashim Tutong akan diadakan pada jam 1.45 minit petang nanti di Dewan Jubli Sekolah Menengah Muda Hashim ya. Jadi itu antara majlis yang akan diadakan pada hari ini dan sebelum saya beritakan lagi beberapa acara yang akan berlangsung di daerah ini, kita beralih seketika menyaksikan bahan visual mengenai kegiatan yang telah pun diadakan baru-baru ini di daerah Tutong. Dengan matlamat untuk sama-sama menjaga kebersihan persisiran pantai melalui pendekatan senegara, Jabatan Alam Sekitar Taman dan Rekreasi, Kementerian Pembangunan telah pun mengadakan kempen kebersihan persisiran pantai bagi serpihan laut yang membawa slogan It Takes a Nation to Make Brunei Environment Clean. Di daerah Tutong sendiri, tidak ketinggalan, turut diadakan kempen kebersihan tersebut yang diadakan di kawasan Pantai Danau, Kampung Danau, daerah Tutong. Acara tersebut dimulakan dengan kongsi sama taklimat keselamatan, senaman ringan bersama dengan para peserta yang juga terdiri daripada penduduk-penduduk kampung dan seterusnya perasmian poster Wira Pantai. Adapun antara matlamat kempen tersebut diadakan adalah untuk meningkatkan kesedaran kepada orang ramai mengenai kepentingan untuk sama-sama menjaga alam sekitar dan mengurangkan jumlah sampah yang dibuang terutamanya di persekitaran pantai. Salah seorang ahli jawatan kuasa bagi acara tersebut turut mengongsikan mengenai kepentingan dan tujuan kempen diadakan. Jadi ini untuk kempen kebersihan untuk memberi kesedaran untuk masyarakat tentangnya kebersihan alam sekitar lah dan mengurangkan sama-sama menyadari kesedaran untuk sama-sama menjaga kebersihan lah. So far, sambutannya sungguh menggalakkan lah juga, sungguh menggalakkan dan banyaklah peserta yang yang mengikuti dan melimpas daripada sasaran yang sepatutnya lah, yang kami target lah. Kami sebagai minta kerjasama orang ramai untuk menjaga kebersihan untuk alam sekitar supaya terjagalah kebersihan di sini di Brunei lah. Kempen kebersihan tersebut juga mendapat sambutan daripada orang ramai, terutamanya penduduk-penduduk kampung di daerah Tutong, termasuk golongan kanak-kanak dan golongan belia. Aktiviti sebegini setentunya bukan sahaja memberi pengalaman, malah ia dapat memberi pendedahan, khususnya kepada golongan belia akan kesedaran menjaga kebersihan alam sekitar. Kami ada membawa murid lah pasal untuk supaya memberi mereka kesedaran akan kepentingan menjaga alam sekitar. Diharapkan juga lah ini menjadi dipraktikkan dalam hidup mereka sampai mereka dewasa dan akan diwarisi kepada anak-anak, diajar kepada anak-anak masa depan, generasi masa depan. Karena alam sekitar ini penting, impaknya terutamanya kalau sampah ini pada ekosistem di laut lah, kalau di pantai, di laut. Ia boleh menjejaskan populasi
binatang dalam laut, terutamanya ikan, ikan dan contohnya binatang yang paling terjejas sini adalah penyu, karena penyu selalu menggunakan pantai untuk membiak. Populasi penyu ini pun lagi banyaklah di Brunei ini juga. So, ia pentinglah untuk bagi kesedaran kanak-kanak ini. Ia juga membina nilai-nilai murni mereka untuk menghargai alam sekitar, mencukuri apa yang ada, memberi kerjasama. Pasal mereka ini masa depan negara lah. Sebab itu ia pentinglah melibatkan kanak-kanak. Jadi kami bersyukur juga ibu bapa pun membenarkan anak mereka ikut serta. Ini bagus untuk mereka supaya dapat nanti bila ia bercerita sama ahli keluarganya pun mungkin satu hari mau ikut juga lah. Bila mereka berkemas ini sama keluarga, menjuangkan masa sama keluarga, ia pun dapat ilmu itu dihantarkan kepada orang lain lah juga. Ia boleh dipatikan dari komuniti, dari keluar satu orang itu dipasin kepada satu komuniti lah. So, selain dari pendidikan di sekolah, ia berkaitan dengan pendidikan sains mereka dalam supaya mereka sedarlah yang berapa pentingnya lah yang menjaga alam sekitarnya. Harapan saya kepada orang ramai lah itu memberikan kerjasama dan kepada ibu bapa dan orang dewasa, jadilah contoh yang baik kepada anak muda ini supaya mereka dapat melihat kita dan kita adalah contoh yang terbaik bagi mereka. Mereka akan meniru orang dewasa di sekeliling mereka. Jadinya semua kerjasama adalah diperlukan lah. Semua orang perlu kerjasama. Kepentingan sebagai seorang belia untuk mengikuti kempen seperti ini adalah untuk menimbulkan awareness kepada para belia, terutama sekali yang berada di Tutong ini lah, untuk ikut serta dalam kempen kebersihan ini supaya alam sekitar kita ini, terutama pantai di daerah Tutong ini, terjaga ia punya kebersihannya lah, dan juga binatang-binatang di sungai Tutong ini akan dapat hidup dengan sihat, dengan aman juga. Ikut serta dalam kempen seperti ini adalah sebagai inisiatif lah untuk memberikan kesedaran juga kepada belia-belia di daerah Tutong ini dan juga di Brunei supaya menjaga alam sekitar dan menjaga kebersihan di pantai-pantai di Brunei ini. Harapan saya adalah supaya orang ramai supaya sentiasa menjaga alam sekitar di Brunei ini, bukan saja jika ada macam acara-acara seperti ini, tetapi juga pada setiap masalah. Macam contohnya jika sekiranya orang ramai berada di pantai, mungkin boleh membawa sekali plastik sampah untuk mengutip sampah-sampah yang berada di pesisiran pantai inilah. Dengan adanya aktiviti sebegini, diharap ia dapat memperkasakan masyarakat untuk menanamkan rasa tanggungjawab terhadap melindungi serta memelihara alam sekitar melalui kaedah pembuangan sampah yang betul.